Hai, selamat datang di my channel. Hari ini kita akan jalan-jalan di Taman Tiga Generasi. Taman ini terletak di Balikpapan Selatan. Taman sekaligus ruang terbuka yang menawarkan fasilitas berbagai macam fasilitas. Ini terbagi atas tiga zona. Perbedaan zona ini seolah-olah menjadi bukti bahwa kota Balikpapan yang memiliki slogan beriman, artinya bersih, indah, aman, dan nyaman, benar-benar nyaman dan patut dicintai oleh warganya. Adapun mengapa nama taman ini tiga generasi, karena ini terbagi atas tiga zona. Zona yang pertama namanya zona A, itu untuk pengunjung usia lanjut. Zona B yang dikhususkan untuk area bermain anak-anak. Dan zona yang ketiga namanya zona C untuk keluarga. Luas lahan Taman Tiga Generasi ini seluruhnya mencapai 1,5 hektar yang dibagi untuk setiap zona sebanyak setengah hektar. Untuk datang ke Taman Tiga Generasi ini tidak jauh dari Bandara Sepinggan Balikpapan. Waktu yang ditempuh hanya sekitar 5 sampai 10 menit dari Bandara Sepinggan, atau sekitar 2 sampai 30 menit dari pusat kota Balikpapan. Keramaian ini biasanya semakin sore suasana taman akan semakin ramai, karena para pengunjung baik tua, muda, anak-anak semakin padat mendatangi taman ini. Taman Tiga Generasi. Salah satu ikon dari Taman Tiga Generasi adalah kandang burung merpati. Ini burungnya sangat-sangat jinak, jadi bisa diberi makan bagi yang bisa bawa makanannya dari rumah.
Dan di tengah taman terdapat semacam batu. Ini di waktu tertentu ada airnya, jadi semakin memperindah tampilan taman tiga generasi. Terima kasih telah mengunjungi my channel. Untuk perkembangan channel ini, jangan lupa klik like dan share. Jangan lupa klik juga subscribe. Untuk perkembangannya supaya channel ini lebih maju ke depannya. Oke, guys, terima kasih.